Oke, ini harap dibaca ya, wajib induk proses yang tidak menerima komplain apapun tanpa seizinnya. Nah, yang penting intinya suruh video, tak video. Bukan baju, bukan hardes apa SSD apa? 1 tera SSD satu udah dibuka atau ini nggak dibuka? Apa direm lagi? Oke ya, kita coba dulu. Kita langsung aja ya, langsung aja. Iya, baterai. Ah, bukan baterai sayang bro, SSD. Nah, SSD yang ini terkunci. Nanti SSD. Harddisk. Apa bilang harddisk tak paham, bilang SSD tak paham. Makanya kau belajar ini. Kisah dijual. Ya dijual yang baru, yang lama. Ini papa pakai sendiri ini. Laptop pertama papa. Iya. Iya. Ini harddisknya terkunci nih. Enggak tahu siapa yang password. Kamu Kak Yayu kah? Password di password tiduranya papa. Kalau password itunya papa tahu, password motherboardnya. Tapi kalau hadisnya nggak tahu kan, ini setahun lebih kan di bawah Yayu. Yang kurang pada pecah, jadi dibuka ya. Bukannya gimana, ada tanda gunting gak ada? Gak ada ya? Iya, anak kok gitu. Gunting-gunting itu bukan gunting. Udah baik kok. Aku cipul. Menurut kau balkon, udah sikat gigi tak? Sikat? Hah? Coba kau cium sendiri. Sikat? Kan kau bohong. Ini sikat, pertanyaannya kok. Takutan kak, ngisar warning. Kalau ada tak bagus juga ya nanti beli lagi sih. Di tempat sama. Ya, bisa tempat sama. Tempat beda. Cara fisik sih oke. Sekarang COD itu boleh buka dulu. Dulu kan tak boleh. Wah, ini ke bautnya. Bautnya beda. Ini lagi. Beda bautnya. Laptop pertama saya, kalau nggak salah tahun 2010 atau tahun 2011 saya beli. Masih Intel Pentium. Tuh kan ini ada passwordnya.
saya harus masuk BIOS buat ngecek lagi. Ada Pak S1 SSD S2 S1 1 tera nya mana? Total memory 16. Kita lagi bautnya ya. Jadi bautnya mana dulu sih? Oh, ODD dulu. Oke ya. Saya ucap ODD. Ikuti kan. Oh ya, kita begini kok. Biasanya kayak sedikit itu biasanya tulisannya aja tidak dia langsung ini tidak perlu nanya tuh. Mau kaji kurang? Awas udah pakai besentir ini loh. C-nya kasih berapa? C-nya kasih 100 loh. 100 setelah 100. Pantesan nih gelap ini. Agak di buka dong. Buka dong. Namanya. Ini yang masih 320 gitu. Kalian tahu nggak cara buka passwordnya ini ya? Si, nggak ada yang penting di sini. Sebenarnya nggak terkunci kemarin. Gara-gara ini tak cabut. Kok bisa saya pasang lagi kok muncul password gitu. Tadinya nggak minta password, cuma password ini doang. Password apa? Support nggak ya? 1 tera kan nggak support nih. Keyboard inputnya kayaknya ini deh. Saya pakai United Kingdom aja. United Kingdom. Input. Salah ding install no yo salah baik salah sen komputer nggak ngerti sih ya kalau orang salah gitu bukannya diingat maksud tumpukan tuh apa ini aja. Nanti cari baut lah. Ada saya punya baut ukuran segitu, tapi di mana ya?
Produk kayaknya di mana lagi? Ini nanti aja belakangan aja ya. Ada di belakang laptop yang ini apa yang apa? Ini aja. Kelas 53 bagi dua itu cukupnya oke ya, ini di saya kasih 90 sih. Ini semua berfungsi loh, dari kamera apa semua itu berfungsi normal aja. 2011 tuh
kayaknya gede-gede pak ya baterainya. Jangan mati di tengah jalan, cacat. Matahari nggak jelas. Bola sebiji water hutan.
Nah, videonya segitu saja ya. Itu sudah selesai sih kalau ini. Nanti tinggal update-update saja sambil masukin nomor seri Windows-nya selesai. Yang paling update ini namanya perangkat itu loh. Turun, minum air sudah sekitar ini panas sekali. Ya sudah sekitar Papa lihatin. Panas banget soal banyak minum harus ini. Ada juga. Kin-kin untuk. Cuma ini dong yang punya begitu. Your keyboard is set to US. Want to stick with that? Keyboard kayaknya US apa Kingdom ya? Saya lupa deh. Nah, US aja kali ya. Do you also type with another keyboard layout? Now let's get you connected to a network. That way you can get updates, apps, and cat videos as soon as possible. How about the first one on the list? Want to use that one?
No, connecting to a network. Type what you want to name your account. Okay, now type a password for your... These are the settings Microsoft recommends. Go ahead and review them, and select accept when you're ready. Save your spot in Apps, File. Oke, sudah selesai ya. Ini ada tulisan aktivator, hapus saja ini. Itu karena memang panduannya kalau ada nomor serinya enggak perlu pakai itu. Selesai ya. Pakai ada tak?